Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasin Ron. Hari ni aku nak kongsi pasal kasih versus pemandu mabuk. Okay, benda ni sekarang isu semua orang bakal bising lah. First, aku sentuh pasal kasih. Kasih, kerajaan Malaysia nak buat benda tu bagus. Sebab memang banyak kemalangan bayi atau kanak-kanak sebab tak ada kasih dan accident berlaku, semua tak elak lah. Tapi yang jadi isunya bila anak ramai, kalau tengok tok moyang kita pun semua ramai nak. So sama lah generasi sekarang ni ramai nak. So macam mana nak counter benda tu? Satu, kereta dah mahal. Kita pun tak mampu nak beli kereta yang besar-besar nak mahal. Takkan nak beli bah gila apa. Tapi maksudnya kalau mungkin boleh buat something kereta yang affordable, mungkin okey nak buat kasih semua anak. Atau yang kedua, mungkin buat 0-4 tahun ke something like that. So by the time budak abang dia dah besar, adik dia pakai, untuk ada adik baru, baby baru, so something like that. So tak perlu sampai 5 ke 1 kereta, mungkin 2 saja dah cukup. Sebab rotate-rotate kan selalunya jarak 2 tahun-2 tahunan. Kalau setahun-setahun pun nasib lah. Okay, yang kedua pasal pemandu mabuk. Ui, yang ni cukup panah. Semua orang berkat rumah abang sekarang pasal isu pemandu mabuk. Yalah, hang sedap mabuk langgar orang mati. Kawan tu duduk naik motornya ni pun kena langgar. Okay, first, kalau mabuk ni aku tak boleh nak ni sangat. Sebab apa nak cakap lebih pun aku tak tahu. Cuma aku boleh recommend lah kepada siapa yang nak pergi party tu. Parah tu boleh pi, tapi masa nak tahu ni aku nak mabuk ni, hang order lah Grab ke something like that. Ataupun event tu sediakan Grab untuk orang yang mabuk ke something mesti. Ataupun kawan-kawan dia tengok, oh dia ni tak happy ni, panggil Grab hantar balik ke sana. Please lah, sebab kalau tak usahlah nak try buat kata sendiri. Memang kita pun tahu kira berat. Dan kedua, mungkin ni mungkin pada pihak berkuasa lah. Kalau mandu mabuk ni aku rasa better sangat-sangat letak hukum yang kuat. Bukan nak bagi 4-10 supaya orang rasa takut aku kalau mabuk kita panggil Grab. So kenapa hang boleh kurangkan, mungkin boleh kurang kos. Tapi pemandu mabuk dengan kasih aku tak rasa sangat. Aku paling rasa orang keselamatan jalan raya. Jalan raya pun berlubang tu, semua signboard, lampu lain jalan pun semua tak ada. Maksudnya benda tu pun tak settle. Macam mana kita terlalu nak fokus, okay, rakyat kena pengguna kena buat benda ni, pengguna kena buat benda ni, pengguna jangan mahu pengguna kena besi. Tapi dari segi asasnya jalan raya tu sendiri pun macam mana, tengok landu pun tak larat, aku tengok tolong palam jalan semua benda tu efek kot. Mungkin sebab aku rasa pihak kuasa dia tak kena, tak rasa adik-beradik kena langgar orang pengguna mabuk, tak rasa naik kereta kasih terkeluar semua, mungkin tak rasa. Tapi untuk yang pengguna yang rasa, dia pun baiklah kalau faham apa benda ni common sense. Tapi ada orang kata common sense not common sense. Sebab kita punya benda common sense pun, tapi dah klik kat macam mana. And then mabuk, itulah malam ni. Oh, malam ni tahun baru Cina. Okay, kepada semua masyarakat Cina, selamat tahun baru. Dan kepada Muslimin, hari Jumaat, jom kita selawat ke Nabi SAW. Okay, yang Melayu jangan duk pulun. Apa, aku tahu ramai Melayu minum apa, tapi apa tak haram kot. Sebab dia pun minum tak memabukkan. Minum apa? Minum apa? Jangan sampai mabuk.